Dari apa yang ibu sampaikan, sepertinya ibu mengalami gangguan haid. Artinya haidnya tidak teratur ya. Keluar haid, berhenti, keluar lagi, itu merupakan tanda haid tidak teratur dan bisa disebabkan oleh gangguan perkembangan telur atau gangguan ovulasi. Kalau ini memang terjadi terus-menerus, ya, setiap bulannya ada haid, stop, ada kemudian haid lagi, maka sebaiknya ibu harus memeriksakan diri ke dokter spesialis obstetri ginekologi karena harus dicari penyebab dari gangguan haid ini. Apakah ini gangguan pada perkembangan telur, apakah gangguan dari ovulasi, atau bahkan ada gangguan misalnya tumbuhnya polip di endometrium atau pada dinding rahim. Sehingga harus dicari dan diobati penyebabnya sehingga ibu nanti bisa mengetahui apakah ibu mengalami masa subur atau tidak. Sehingga bisa dicari solusi untuk dapat memiliki anak di kemudian hari.